udah diangkut. Sudah ada sapi yang siap di bawah. Kali ini siapa yang kita tanyakan nanti ya. Masih ada. Masih ada yang berkatakan. Lalu menurunkan dari truk. Bakalan betul ya. Tanda-tanda korban. Musim kepala kebetulan ada 6 ekor baru turun tangga, masih ada yang langsung ke bawah menuju ke bakalan-bakalan agak kecilan. Nah, ini dari pickup dua ekor bakalan-bakalan jantan. Ada aja mas kamu lihat saya ternyata diturunkan di sini untuk kepalanya karena di tengah sudah penuh ya, yang baru datang 6 ekor sudah banyak sekali yang lihat-lihat stok yang baru datang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ternyata ada 9 ekor bakalan dari berbagai jenis. Mas ini dari mana mas? Bandelit. Dari Bandelit. Oh, siapa jenis ini? Nama apa? Eh? Tio, ya ini ya. Oh, ternyata dari Bandelit. Ya, dari Bandelit ada 9 ekor. Dikeluarkan semua ini. Tio ini, Tio ini. Ya, di sampingnya ini ada limosin tinggi. Bisa kan? Biro ya. Hei. Masih bisa di sini. Masih belum full. Biro. Ya, masih di situ. Enak. Artinya bagus ya kukunya. Kukunya bagus. Banyak yang mengawal-awal juga ini. Belum tahu dibuka harga berapa. Ada dua ekor yang sisi kanannya badan lebih lebar tapi lebih pendek. Usianya masih belum kita tanyakan. Dekat lihat sisi depan ya. Depannya yang satu priwul anggora kaki-kakinya sip.
Channelnya apa, Mas? Jaya Mandiri Ternak. Oh iya. Dari mana, Mas? Pontang. Dari Pontang. Ini sudah poel. Sudah. Yang ini sudah, yang ini belum. Oh, yang ini malah belum loh, yang besaran ini ya. Mana, Mas? Pun kita ikut dari Pontang ya. Tinggi besar ini. Belum poel. Yang kepalanya yang bukan. Kepala sudah poel. Ya, masih ribu. Ya YouTube. Hah? Iya. Ya rame. Ini yang sudah poin nih, kaki-kakinya lebih lebar katanya. Sementara yang belum boel lebih tinggi. Oh, sapi dari Pontang. Kenal situ yo. Bakwan. Ya yang muda. Bulunya lebat masih. Minggu ini. Ingin berminat yang ini ya. Ya yang ini masih kosong ini. Katanya kan. Mas mau tanya ini buka harga berapa tadi? Ini jerak. Oh, bos, buka harga berapa, bos? 21. Buka harga 21 ya, masih bisa nego. Wah, murah sekali. Padahal tingginya kurang lebih 145 ini untuk kaki belakang. Tulek. Harga 21. Ya ini buka harga 21 ini mana yang punya ini ya. Belum poel tinggi, masih bisa penuh ini jauh ya. Tinggi ya, panjang. Nah, sementara yang ini belum tahu. Kalau yang ini buka agak berapa? 9.000. 19 ya, buka 19. Bukanya 19. Masuk kendor semua ini. Yang ini malah sudah poel. Harga 19. Masih ditawar 17.800. Ya sambil menunggu putusan ya, kita lihat dulu, pantau dulu untuk yang dari Bandai Alif ini. Yuk, roto-roto buka harga berapa yuk? 3.500. 2 ekor. Oh, ternyata 2 ekor limosin sama si mental ini. 3.500 buka harganya. Masih bisa nego ya. Kalau yang itu enggak tahu ya. Harga 3.500 dapat bocoran dari Tio. Dua ekor ini ya. Yang sebelah kiri ini limosin. Yang ini yang tinggi semental. Laku terobos. Oh, belum laku, bos? Iya, laku. Ya, yang besar. Oh, ini dulu. Sampai konannya belum laku. Sama remosin. Bos, ini buka harga berapa, bos? Tidak tahu. Oh, tidak tahu mana ini. Oke, lalu ada. Kalau aku belum ini yang tadi ini.
Masih lihat-lihat ya. Ayo bos. Belum. Oh, belum. Ada yang melihat depan sana. Dipindah posisinya. Kalau mau beli, lihat. Nah, di depan kita ada limosin dari Payangan. Informasinya buka harga 17,5 ini banyak bawa. Poel piro bos? Belum poel. Belum poel ya. Kita seberapa besar ya? Oke, ternyata sudah deal kayaknya. Oke. Ada. Nah, yang tadi enggak tahu yang mana. Nah. Ambil yang mana, Mas? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Kena berapa, Pak? 20. Kena harga 20 ya ini bapaknya ini. Dibeli dengan harga 20 yang besar ini ya. Langsung dibayar.